Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan materi perihal uji homogenitas live-in test di program SPSS. Nah, sebelum saya melakukan praktek di program SPSS, alangkah baiknya kawan-kawan semua harus mengetahui tentang konsep dasar dalam uji homogenitas live-in test. Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah varian distribusi data itu sama atau tidak. Uji homogenitas dilakukan sebagai syarat dalam pengujian statistik parametrik, terutama pada independent sample t-test dan one-way ANOVA. Uji homogenitas sebenarnya bukan syarat mutlak dalam statistik parametrik. Meskipun asumsi dalam uji homogenitas tidak terpenuhi, pengujian statistik parametrik masih bisa dilakukan, asalkan data yang digunakan berdistribusi secara normal. Nah, ada beberapa metode dalam uji homogenitas, yaitu uji Leaven atau Leaven test dan uji Bartlett atau Bartlett test. Leaven test merupakan salah satu metode yang umum digunakan oleh peneliti untuk mengukur varian distribusi data dalam uji homogenitas. Nah, setelah kita mengetahui tentang konsep dasar dalam uji homogenitas Leaven test, selanjutnya kita bisa menuju ke program SPSS. Nah, di sini saya menggunakan SPSS versi 23. Dan untuk datanya terdiri dari dua kelompok, yaitu jurusan ekonomi dan jurusan akuntansi. Lalu untuk data yang dianalisis yaitu data nilai mata kuliah pasar modal. Nah, langsung saja saya akan melakukan analisis uji homogenitas Leaven test. Caranya, kita bisa pilih menu Analyze, lalu pilih Descriptive Statistic, selanjutnya pilih Explore. Nah, di sini sudah muncul kotak dialog ya, kawan-kawan semua. Masukkan variabel jurusan ke kolom factor list. Lalu untuk variabel nilai mata kuliah pasar modal ke kolom dependent list. Selanjutnya pilih plot. Nah, di bagian spread versus level with Leaven test, pilih power estimation. Lalu pilih continue. Selanjutnya pilih OK. Nah, di sini sudah muncul output SPSS untuk uji homogenitas Leaven test. Nah, sebelum kita melakukan interpretasi pada output uji homogenitas Leaven test, alangkah baiknya kita harus mengetahui tentang kriteria pengujian dalam uji homogenitas Leaven test. Jika nilai signifikasi based on mean lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan varian data homogen. Artinya, asumsi uji homogenitas terpenuhi. Dan jika nilai signifikansi based on mean kurang dari 0,05, maka berkesimpulan varian data tidak homogen. Artinya, asumsi uji homogenitas tidak terpenuhi. Nah, bisa dilihat pada tabel test of homogeneity of variance pada nilai signifikansi based on mean, di mana nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,643. Nah, nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan varian data homogen. Artinya, asumsi uji homogenitas sudah terpenuhi. Nah, selain menggunakan nilai signifikansi based on mean, ada cara lain untuk mendeteksi uji homogenitas Leaven test. Caranya, kita bisa pilih menu Analyze, lalu pilih Compare Means, selanjutnya pilih One Way ANOVA. Nah, di sini sudah muncul kotak dialog ya, kawan-kawan semua. Masukkan variabel jurusan ke kolom faktor, lalu untuk variabel nilai mata kuliah pasar modal ke kolom dependent list. Selanjutnya pilih option. Kita checklist pada homogeneity of variant test. Lalu pilih continue, dan yang terakhir pilih OK.
Nah, di sini sudah muncul output uji homogenitas Leaven test, di mana nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,643. Nah, nilai ini juga lebih besar dari 0,05. Maka berkesimpulan varian data homogen, yang artinya asumsi uji homogenitas sudah terpenuhi. Nah, dari dua cara yang digunakan, nilai signifikansi yang diperoleh sama, yaitu sebesar 0,643, baik menggunakan nilai signifikansi based on mean ataupun nilai signifikansi pada Leaven statistik. Ya, kurasa cukup sekian penjelasan dan cara praktek bagaimana melakukan uji homogenitas Leaven test di program SPSS. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.